Lino, poso. Assalamualaikum geng. Okey geng, selamat menyambut Ramadan. Dan hari ni saya berpuasa, jadi saya tak apa larat. Tapi kita nak review sikit. Kita buat lain sikit kali ni. Kita review baju Melayu daripada Bulan Bintang. Okey, brand Bulan Bintang ni dah 2-3 tahun dah aku tengok. Cumanya tahun ni baru ada rezeki untuk beli. Jadi alang-alang dah beli. Jom lah kita buat review sikit kan apa yang best. Sebab dia punya hype tu dekat Twitter, dekat IG. Penuh dia punya iklan. Jadi kita nak tengok baju Melayu dia padu atau tak padu. Okey, pertama sekali anda akan dapat kotak yang cantik, segak, cun, melecun macam ni. Cumanya kotak ni dah tak segak dah sebab rider Shopee Express tu dia buat kasak baling ikut dan. Lepas tu jadi macam ni. Kalau hampa post selain daripada Shopee Express mungkin akan okey lah. Ni aku order kat Shopee. Okay, jom kita buka. Kita tengok apa ada dalam kotak. Okey, untuk baju Melayu yang aku dapatkan ni, dia adalah model slim fit dan berwarna merun. Okey, satu lagi yang masalah dengan Bulan Bintang ni, dia bukanlah masalah. Dia masalah bila sembang dengan orang perempuan, dengan orang rumah, nak beli warna apa. Merah saja 5 jenis. Total 73 ke 72 color, pening. Tapi yang aku dapat ni warna merun. Cumanya kalau hampa nak tengok, tengok dekat Shopee atau website ataupun hampa boleh roger dia punya agent untuk tanya color apa yang masih available. Color ada 70 lebih, jenis pilih. Okey, dalam kotak anda akan dapat sekali dengan butang Bulan Bintang, 1 2 3 4 5 biji butang, dan ada thank you card. Nanti kita akan buat close up shot lah untuk dapatkan thank you card. Cakap banyak pun tak guna, jom tengok aku pakai baju ni. Ni baju dah cantik tu. Ada. Ha, ni dia kita dah pakai baju cutting slim fit. Okey, cutting slim fit ni dia slim fit sikitlah. Setakat aku pakai ni, apa aku boleh tengok dia punya kain okey. Harga tak terlalu mahal dan tak terlalu murah, dia harga pertengahan 189. Dan apa yang best untuk cutting slim fit ni, dia ada dia ada zip ni, sini ni ada zip ni. Boleh. Oh, dia kena kot ni. So, dia jenis hidden zip dan dia tak ada pesok. Bahagian tepi ni pun kalau boleh tengok, dia ada zip. Nanti kita akan letak close up shot lah. Okay, dia ada satu lagi jenis cutting tailored fit. Yang tu aku rasa dia tak berapa fit sangat. Jadi, dia ada banyak jenis. Ada kurta, ada tailored fit, ada slim fit. Apa boleh tengok sendirilah dekat dia punya website. Nanti aku akan letak dekat description. Cumanya hari ni aku nak cerita sikit. Sebab aku tak mau review lebih dari segi fashion dan dari segi material. Baju Melayu ni bukan bidang aku. Aku beli, pakai, sedap, sudah kan. Cumanya nak cerita sikit berkenaan dengan sizing. Sebab selalu kita tengok dekat kawan-kawan kita kalau order baju Melayu online ni sampai-sampai size salah. Sampai-sampai terketat, sampai-sampai terlabuh, tersingkat. Jadi, apa yang hampa boleh buat adalah hampa ambil balik baju raya hampa yang tahun-tahun lepas tu. Hampa dapatkan ukuran bau, ukuran lebar, ukuran labuh, ukuran panjang. Untuk seluar pun sama. Dan hampa telikan dengan saiz yang Bulan Bintang ni bagi. Aku dah buat macam tu, tengok. Tangan ngam-ngam, feet ngam-ngam, feet. Dia ikut-ikut sedap. Kalau hampa nak pakai jenis loose sikit, hampa carilah baju hampa yang tahun-tahun lepas tu yang loose sikit. Hampa telikan ukuran baju Melayu hampa yang lama tu dengan baju Melayu Bulan Bintang ni. Nanti dekat website ataupun kalau hampa pergi beli, dia akan bagi size chart lah. So telikan lah. Macam aku ukur-ukur baju tahun lepas dapat size L. So order size L. Ngam-ngam elok. Okay gang, itu saja review ringkas pada hari ini berkenaan dengan baju Melayu Bulan Bintang. So thank you for watching. See you in the next video. Jangan lupa untuk subscribe. Selamat menyambut bulan Ramadan dan selamat hari raya. Assalamualaikum.